Sebuah truk tangki bermuatan minyak goreng curah masuk jurang di jalur lintas Sumatera, Tebing Tinggi Batubara, tepatnya di depan Villa Mutiara Indah Desa Raya Pasir, Kabupaten Serdang Bedagai. Truk tiba-tiba masuk ke dalam jurang hingga membuat warga kaget dan histeris. Beruntung si supir hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan berawal saat truk tangki melaju dari arah Batubara menuju kota Tebing Tinggi. Truk tangki menabrak minibus dari belakang sebelum masuk jurang. Arus lalu lintas sempat tersendat saat proses evakuasi menggunakan alat berat. Kasus ini sudah ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Kerugian akibat peristiwa ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan.